Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kabar gua? Apa kisahnya hari ini? Nama Ulun Anang Cok. Lagi lawan Ulun Amang Ajib. Ulun Amang Soir. Nah, di episode ke-7 hari ini, di episode ke-8 makan terus. Makan terus, jangan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hamba gubuhan pian nang di Marabahan, Banjarmasin, Banjarbaru, Matabura, Rantau, naik lagi ke kandangan, berkunjung-kunjung lagi di Amuntai, berputar di Barabai, bersinggah di Baringin, naik ke Tanjung, berbelok ke Pelehari, naik lagi ke Batu Licin, menyeberang ke Kota Baru. Mudah-mudahan semua sehatan berataan nang di Kalimantan Selatan, nang di Indonesia semua terhindar dari COVID. Mudah-mudahan sehat. Nah, hari ini ketemu lagi lawan Ulun Amang Ajib di Buhan Makan Terus. Hari ini kita hendak menaikkan imun dulu. Nah, menaikkan imun, membanyaki makan yang bagus-bagus. Di mana makan yang bagus-bagusnya? Hari ini kebetulan kita hendak mencoba makan di ini. Soto, sop dan rawon olahan Dapur Naila. Ujar kabar, ujar gosip, ini yang benar. Bagus supaya kenyang. Nah, langsung cekidot cuy-cuy kita masukkan. Siapa buahnya? Jangan kadingnya di subscribe Bubuhan Makan Terus. Ketemu lagi karena panjang episode-nya. Ayo kita masukkan Bubuhan Makan Terus. Jangan berampihan. Kita sudah di dalam depot ya. Kita datang, kita akan pesan apa? Apa yang nyamannya kalau nah, ada ibu. Ibu siapa, Bu? Ibu Ella. Ini nang ampun rumah makan ampun depot. Kita takut nih apa yang spesial, Bu? Ujah kabar ini nyaman-nyaman gue. Lu masuk dulu lah, Bu. Boleh. Nah, masuk. Dari baunya aja nyaman bubuhannya eh nang di rumah. Nah, cuma enggak baunya. Bagaimana kalau mau anak mencium lah kasih ke sini. Nah, Ibu Ella, Bu jualan apa pian, Bu? Soto Banjar. Soto Banjar gula rawon apa lagi? Soto Banjar lawan rawon. Ulun soto Banjar sop lawan rawon. Ulun tahunya kalau sini bulan puasa nyaman nih pomnya. Memang bulu buka puasa kita jam 6, jam 7, jam 12 sudah habis di paunya, saking nyamannya. Nah, kita coba pulang sotonya gimana rasanya. Kita coba yang kalau gula. Ini sotonya gula. Nah, ini sotonya kalau nak pesan soto. Nah, kita coba karena memang pakai intalu itik gula. Intalu itik kalau orang Banjar tuh memang pertama karena intalu itik nyaman, lawan giginya lebih bagus, kuningnya lebih banyak, itu nang molah kental sedikit. Ini ada kalau nak pesan nasi sop. Nah, ini rawon. Ketemu lagi lawan Ibu Ella. Ibu Ella ini nong meracik bumbunya pula. Buka jam berapa, Bu? Jam 8 sampai jam? 3 sore. Jam 8 sampai jam 3 sore. Banyak nang kesini pagi-pagi pula. Pagi-pagi lawan makan siang. Nah, pagi-pagi itu karena di sini lokasi perkantoran ada Polda, Polisi Daerah Kalimantan Selatan di sebelah samping sini. Mang Mega.
ada bank swasta di muka sini juga. Jadi yang belum turun pegawai rata-rata sarapan dulu ke sini. Nah, si Dini ini tapi kalau bulan puasa, emang dua makanannya paling terkenal apa bola apa pengen berpuasa bu? Wah, wadah ipau, nang bujur-bujur Banjar, wadah ipau Arab pula. Wadah ipau Arab, kita buka puasa 6:30 jam berapa habisnya biasa bu? Jam 12 sudah habis ya pak, buka puasa 5-6 jam lagi sudah habis wadahnya, nyaman benar buat itu. Nah, bepesan, kadang bepesan isukin, hari ini sudah gak ada kok lagi pak, harus kasan lusa. Ya kalau pulang, berapa biasa bola ipau itu bu? Berapa kasan berapa bungkus? 500 biji yang pesan berarti habis juga. Nah sekarang di episode 21 ini kita mencoba nani pokoknya mencoba nang lain. Apa bu menunya bu? Soto Banjar. Soto Banjar. Nah soto Banjar sop lawan rawon ibu Arab. Nah kalau soto harganya berapa bu? 20.000. Soto 20.000, sopnya 20.000, kalau rawonnya 25.000. Lokasi di tengah kota, harga masih kampung 20 ribuan, masih nyaman. Jarang nanti nang makanan di tengah kota harga kaki lima ya kalau. Nah, kita coba bu. Nah, bumbuhannya ini soto Banjar, ini rawon. Pilih yang mana dulu? Amang pesan dua-duanya. Apa? Siang-siang kita coba nang soto Banjar dulu lah. Nah, soto Banjar ini kita coba kuahnya dulu. Gurih. Jadi kuahnya ini kaldu ayam kampungnya berasa. Ayam kampungnya berasa lawan bawang goreng, bawang putih gorengnya kerasa nyaman. Nah, kaldunya. Ini kada pakai santan, pakai susu. Nah, emang ketuju kalau makan tepolosan. Kada bekecap, kada betomat, tapi pakai limau aja. Kenapa amang itu kada ketuju bekecap? Kita hargai nang mola bumbu. Nang mola bumbunya nyaman sudah pas jadi tambah. Nah, limau. Aduh. Lomboknya ada. Nah, lomboknya pulang. Seapa hendak? Ini kan kita buat. Nah. Nah, coba kita makan dulu lah. Kita aduk, kita pecahkan perkedelnya. Perkedelnya ini harus dihancurkan karena akan mempergurih rasa dari kuahnya. Jadi banyak yang salah, malah perkedel itu potong-potongannya dimakan tunggal bijian, harusnya dipecahkan. Nah, sudah berlimau, kita coba. Emang lain. Emang ketujuh nang masam-masam. Kan ini kalau usah bekecap, kalau usah apa-apa lagi. Nah, padas tambahin padas lagi. Kita buatin sampai habang. Kalau soto Banjar itu, ini ada dua. Kalau pakai ketupat, itu soto. Kalau pakai nasi, itu sop. Nasi sop jadinya, tapi sama-sama bumbunya sama. Tinggal diganti aja karbonya apa, anak pakai ketupat atau pakai nasi. Tapi ini kalau soto Banjar itu beda dengan soto Betawi. Kenapa? Kalau soto Betawi itu makannya terpisah, bumbunya terpisah. Kalau kita jadikan satu aja, sotonya, ketupatnya lawan kuahnya jadikan satu. Kaldunya nyaman. Tambahin pulang. Sampai habis ini bisa bubuannya. Daging ayam kampung tambah teritik, wah panas-panas. Jeruk limau kuit tambah sabar tapalu lihir. Jadi kalau buan pilihan makan siang, makan pagi, soto nyaman, wadahnya nyaman, bangin di tengah jalan, parkiran nyaman, 20.000 pulang lagi. Makanan seberataan.
Ini yang pakai ketupat. Lengkap bumbunya nih. Mana kuahnya panas-panas? Ini ketupatnya. Ketupatnya nih karena keras, kenyal-kenyal nyaman. Nah, kita makan ketupatnya ini gini lah, lawan kuahnya ya. Kadusa besuun, kadusa telur, kadusa bayam. Kuahnya dan ketupatnya nyaman. Apalagi tadi bahancur perkedel. Pian, kalau makan soto panas-panas, lu lebih ketuju pakai teh panas. Menjaga gigi. Umur tua dah mun tang wajah kalau mun pian lagi makan panas-panas, minum nih es teh. Rusak gigi lagi panas, minum ini yang dingin, lu yang panas-panas. Tehnya gini teh Banjar nyaman. Kalau terasa habis bumbunya ya. Jangan kada ingat, subscribe nih lah. Makan terus, karena nyaman kita tetamu nang makan makanan nang nyaman-nyaman lagi. Kita kelilingi bubuhan pian nang bisi makanan nyaman. Telepon ulun, ulun datangi. Anak nang panas, anak nang padas, kami serbu. Bakal lagi habis, ada rawon dan madang. Mang Nur, ini rawon. Teh buat Naila, kuahnya kental kerasa. Dia enggak baik. Lalu makan soto masih tak palu lihir. Aduh, mak dipakai ini posisinya siapa harganya nih mak? Ini tadi 25.000. 25.000 kalau lo lihat daging seberataan. Ini ada jual rawon, tapi banyak tetelannya. Daging yang kan ada. Nah, dagingnya isinya sini. Tetelannya seituan. Ini daging bejuran karena daging besar-besaran. Belum coba emang lah. Coba ya, bismillah. Nah, bismillah. Nah, kurang apa? Nyaman banget. Kedua nang kurang apa? Nah, tinggal Lombok kah? Malah pas banar nih kita makan siang. Lombok ada kacambah sepuasnya 25.000. Kacambah enggak diingat. Kacambah. Kuahnya panas-panas malah. Aduh, nangka ini udah perlu lagi kecap-kecap kalau mah. Kuahnya sudah hirang ini kecap sih. Kadap hirang awak. Kadap lalu mah. Aduh. Sebutin lagi kita tinggal. Nih. Kita parahi limau. Aduh. Kita coba ya pulang. Waduh, banyak lah nasinya banyak, dagingnya banyak. Kecambah suka-suka. Nah, kita coba ya pulang nang Belomblok nang bakar kecambah. Siapa? Mantap kah? Mantap benar. Waduh, waduh. Ulun lihat apa lu lihat kekanyangan kada menyangka. Wah, kekanyangan nyaman ya kalau. Jadi makan dari mana? Makan dari aja sampai habis. Jangan sampai hilang kira. Selama ada piring ada iwak nak di hadapan meja. Nah, lo. Ini tadi di warung apa ngatnya nih, Bang? Warung Depot Naila di Es Parman. Nah, ingat sekali lagi kalau Es Parman Asparman di tengah kota, harga laki 5 pas di Iga, Polda di seberang nang bank swasta itu. Nah, nyaman aja, masuk aja. Dapat tata karung tersembunyi, guys. Makan terus, jangan latihan. Siapa? Habis banget daging terakhir. Aduh.
dagingnya habis. Ini gitu bambangnya ini lah. Kata coba benar. Pas lah ini. Aduh. Walaupun habis dibungkus juga mencobai karena siapa rasa rawonnya. Pesender awang. Aduh, apa lu minum-minum mah. Kira minum banyak wah rawon tadi mah. Minum es teh. Oh, es teh kalau lu kada wani es teh. Aduh. Ini tadi berapa harganya, Mang? Harganya 25.000. 25.000 sepiring nih, sepiring daging kada dapat ada. Jubung. Jubung. Mang. Jubung, Pak. Nah. Apa handak ngambil Mang? Handak. Sampai nyaman banar. Nah. Masih kalau amun gitu, ulun handak mengusahakan bini ulun dulu, Mang. Iya kah? Nggih, terima kasih banyak. Nah. Tahu lah istilah bubuhannya kanyang bulik alias kabul. Imbah kanyang bulik. Nah. Imbah ini sudah ketahuan, ini pinanya memang nyaman. Piring ulun, piring mang kabul buka sanyang bulik alias habis makan langsung kabur. Habis dua-duanya. Aduh, ini menandakan sangat nyaman. Kalau nilai kami dari 0 sampai 10, ini 9. Kenapa 9? Sudah lokasinya nyaman, diakses di tengah kota. Lokasi bintang 5, harga kaki 5. 20.000 nyanyang dapat nasi soto, 25.000 dapat rawon. Ya Pak, kalau kita cek harganya sekali lagi, bujur kan harganya situ berapa kita makan? Amang hari ini Mbak 4 makan. Kalau Amang hitung-hitung ini harusnya 25 20 20. Berapa tuh? 60 85 tambah minumnya 3.000 karena sampai 100 karena kita hitung. Lah, kita ke sana cekidot cuci kita takut ibunya. Ayo kita cek bayarnya, bujur ada. Nah, bu, panjang buai, 4 porsi, 4 piring, kuah-kuahnya habis lingis kasai. Nah, kita cek bujur ada jari ulun tadi. Nang harganya di tengah kota, lokasinya di tengah kota, tapi harganya masih di kampung. Berapa makannya, bu? Soto 3, 60. 20 sih biji kalau bulan. Nah, bujur ada 20. Rawon. Nah, rawon 25, nyaman benar gue komplit. Pian kalau anak bubuhannya mesen, siapa bu? WA lah bu. Berapa WA-nya bu? Catatlah bubuhannya lah. 0878 1675 8479 disimpanlah bubuhannya lah. Kalau anak WA aja ke situ. Nah, Ibu Ella atau Depot Naila. Nah, kalau rekomendat kalau garis bubuhan kami, anak ketemu bilang kami, anak buat makanan nyaman, subscribe di YouTube-nya ini. Di episode berikutnya, kena bubuhan, makan terus. Karena bapak ya. Wee.